Pernah nggak kita kepikiran kalau Indonesia dipimpin lebih dari satu kepala negara? Kayaknya nggak mungkin kan? Tapi sejarah mencatat kita pernah dipimpin 16 kepala negara sekaligus dalam satu waktu bersama. Beneran nggak hal itu terjadi? Kita bahas di ensiklopedia random. Pasca kemerdekaan 1945, selepas dari penjajahan Jepang, ternyata tidak membuat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini terlepas dari cengkeraman para penjajah. Kerajaan Belanda masih mengakui kita sebagai wilayah bagian dari kerajaannya, terutama di wilayah Indonesia Timur. Hal ini tentu membuat polemik, di mana negara kita sudah berdiri dan berdaulat, namun negara lain masih mengakui bagian dari negara kita. Belanda melakukan agresi militer sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer Belanda pertama pada 1946 dan agresi militer yang kedua pada 1948. Kenapa sih Belanda sebegitu inginnya menguasai Indonesia kembali? Karena bagi mereka, Indonesia merupakan surga di dunia, di mana semua kebutuhan kerajaan Belanda yang tidak bisa dipenuhi di negaranya ada di Indonesia. Tentu bagi Belanda, hal itu membuat tidak ingin dengan mudah melepaskan Indonesia sebagai wilayahnya. Setelah agresi militer pertama dan kedua, berusaha mencari solusi damai memecahkan masalah ini. Tentu, Indonesia mempertahankan dengan sekuat tenaga negara kesatuan Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Namun, Belanda berusaha menanamkan pengaruhnya dan tidak mau dengan mudah mengakui kedaulatan NKRI. Akhirnya, terbentuklah suatu bentuk negara baru yang sangat merugikan. Saya ulangi lagi, sangat merugikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat. Yang dimaksud Republik Indonesia Serikat dalam hal ini adalah Indonesia dipecah menjadi 16 negara bagian, yang dimana negara-negara ini berada di bawah pengaruh dari 2 negara utama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Belanda, terutama untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi, dari 16 negara bagian ini, mereka memiliki 16 presiden masing-masing. Yang tentunya, hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan dianggap malah memecah belah. Yang tentunya hal ini memang diinginkan oleh Belanda agar dapat merebut wilayah-wilayah Indonesia Timur yang penuh dengan rempah-rempah. Namun setelah dianggap tidak berhasil, akhirnya negara Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan dan dikembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.